Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin. Sammaituhu ay hadhal mukhtasara. Aku namakan akan dia ai hadzal mukhtasara, artinya ini mukhtasara. Ar-riyadhal badi'ata, ya, jadi maf'ul sanih akan riyadhal badi'ah, taman-taman yang indah. Fi usuliddini, tentang dasar-dasar agama. Wa ba'di furu'i syari'ati, dan sebagian cabang-cabang syariat. Ai wa fi tarafin minat tasawufi, artinya pada taraf ini ujung, tepi, maksudnya sebagian minat tasawufi daripada tasawuf. Entah pembahasan tasawuf adanya di taraf, di ujung, di terakhir entar. Jadi ini kita ada tiga ilmu. Ya, pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Rajian, hal keadaannya berharap, mengharap minallahi dari Allah, ayan fa'a, agar Allah memberikan manfaat, bihi dengannya, ay bihadal mukhtasari, dengan ini mukhtasar. Agar Allah memberikan kemanfaatan kepada siapa? Tolabatan ilmi, kepada para penuntut ilmu. Jadi tolabatan ini jamak dari tolibun. Tolibun, tolibani, tolibuna, tulabun, tulabun, tolabatun. Ya. Tolabatan ilmi, para penuntut ilmu. La siyamal mubtadi'ina, terutama ya, apalagi para pemula, apalagi para pemula. Ail akhizina fi sighairil ulumi wa lam yaqdiru ala taswiril mas'alati. Pemula itu adalah orang-orang yang al akhizina, mengambil fi sighairil ulumi, pada kecil-kecil ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang kecil, yang pemula. Walam yakdiru, dan mereka tidak mampu, mereka belum mampu. Ala taswiril mas'alati, atas menggambarkan mas'alah. Ini definisi dua. Ada dua pendapat ulama di dalam memberikan definisi tentang mas'alah, mubtadi'in, mutawasitin, muntahi. Ya. Yang pertama, mubtadi'in itu adalah al-akhizina fi sigharil ilmi. Mubtadi'in itu orang yang mengambil ilmu pada ilmu-ilmu yang kecil. Mutawasitin adalah al-akhizuna fi awasitihi, orang-orang yang mengambil ilmu pada tengah-tengah ilmu. Muntahin adalah al-akhizuna ya, fi kibaril ilmi, orang yang mengambil ilmu pada ilmu-ilmu yang besar. Ada juga pendapat yang mengatakan, memberikan definisi, nah, ini yang saya katakan dua, nah ini digabungin dua nih. Mubtadi'in adalah malam yakdir alat, man lam yakdir
ala tasmiril mas'alati, orang yang enggak mampu untuk menggambarkan masalah. Dia enggak mampu menggambarkan masalah. Nah, ini digabung nih nama yang pendapat yang pertama definisinya. Jadi dia belum bisa menggambarkan masalah. Baca bisa tapi belum bisa menggambarkan. Ya. Belum bisa menyurahkan bahasanya gitu. Pendapat yang mutawasitin ya, adalah man qadara ala taswiril mas'alati walam yakdir ala iqamati dalil. Orang yang mampu menggambarkan masalah namun tidak mampu untuk mendirikan dalil. Dia enggak mampu mendirikan dalil. Itu namanya apa? Mutawasitin. Muntahin adalah ya, man qadara ala tasmiril mas'alati wa iqamati dalili 'alaiha. Orang yang mampu menggambarkan masalah dan menegakkan dalil. Dia mampu tuh menggambarkan masalah, kemudian dalil-dalilnya hebat enggak tuh? Hebat. Tapi belum jadi mujtahid. Naik lagi. Wa man qadara ala tarji'il aqwal fa huwa mujtahidul fatwa. Kan Nawawi kal Imam Nawawi wa Rafi'i. Siapa yang mampu mentarjihkan segala aqwal, aqwalul ulama. Dia mampu mentarjih aqwal ulama. Umpama di dalam mazhab Syafi'i baca surat, baca bismillah itu hukumnya adalah wajib. Artinya bismillah termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Bismillah termasuk di dalam surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya. Menurut mazhab Maliki, bismillah itu bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah dan juga bukan termasuk dalam surah-surah yang lainnya. Kalau begitu dia apa? Tabarukan aja. Dalam mazhab Hanafi, bismillah itu ayatun mustaqilatun, ayat tersendiri. Dia bukan termasuk surah Al-Fatihah, bukan termasuk daripada surah-surah yang lainnya. Dia adalah pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Tapi dia tetap ayat, ayatun mustaqilah. Kemudian dia mampu mentarjih ini. Mana pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat ulama, kaul-kaul ulama ini? Ya. Itu namanya termasuk mujtahid fatwa. Udah hebat banget itu. Nah. Wa man qadara ala istinbatil furu' min qawaidi imamihi fa huwa mujtahidul mazhab. Siapa saja yang mampu atas mengistinbatkan cabang-cabang masalah fikih yang diambil dari kaedah-kaedah imamnya, fahuwa mujtahidul mazhab. Itu adalah mujtahid mazhab. Hebat banget gitu. Hebat banget itu. Di atasnya tadi Imam Nawawi dan Rafi'i. Wa man qadara ala istinbatil ahkam minal kitabi wa sunnati fahuwa mujtahidu ijtihadan mutlaqan kal imamin Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa saja yang mampu mengistinbatkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis fahuwa mujtahidun ijtihadan mutlaqan. Itu namanya ijtihad, mujtahid mutlak seperti imam kita Syafi'i. Jadi ada apanya? Ada hierarkinya, ada tingkatannya. Jadi bukan datang-datang kembali Quran, kembali Sunnah, bukan begitu.
ada urutannya gitu ya, ada urutannya. Nggak langsung kembali Quran, kembali hadis ya. Zaman sekarang kan begitu ya. Jadi biar paham dulu itu urutannya ya, biar paham kita. Makanya kita harus belajar fikih, benar-benar kita belajar belum bisa kita belajar, pelajar itu yang namanya fikih, pelajarin usul fikih, pelajarin kaidah fikih, belajar bahkan tarikh tasyrik kita pelajarin, karena penting itu tarikh tasyrik, sejarah pelajarin fikih, dalamin satu. Udah ya, kita lanjutin. Wa ay wajjiha subhanahu wa ta'ala ilaih, dan ya, agar Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala menghadapkan ilaih kepadanya, ay hadzal mukhtasar, ini mukhtasar, raghbatar raghibin, amin, kepada gemar orang-orang yang gemar, amin ya Allah. Beliau minta berdoa sama Allah supaya kitab ini ya dipelajarin sama orang-orang yang senang gitu. Doanya terkabul. Ini kitab banyak dipakai ini. Termasuk kita lagi make ini. Masya Allah. Kitab ini Masya Allah lengkap sekali kajiannya. Kajiannya lengkap sekali untuk ibadahnya. Oh, ini di Kampung Rawa, di rumah ini, Ipar ya? Rumah Kumis. Udah mau hatam ya? I'lam ketahui olehmu annahu, akan bahwasannya, ay sya'na keadaannya, yajibu hukumnya wajib, ala kulli syakhsin, atas setiap orang, minal mukallafina, daripada para mukallaf. Ini para mukallaf. Para mukallaf itu siapa tuh? Mukallaf itu. Kalau dilihat dari segi umur, umurnya udah 15 tahun ya. Mukallaf tuh orang yang ditaklifkan akan suatu hukum. Makanya nanti dia namanya, nanti ada kajian hukum taklifi gitu ya. Dia, kalau ya dilihat dari segi ya, keluar sperma enggak ya. Kalau dia udah keluar sperma mukallaf, sekalipun belum umurnya 15 tahun, baik laki maupun perempuan. Nah, kalau untuk perempuan khusus udah keluar haid umurnya 9 tahun. Jadi kalau udah umur 9 tahun keluar darah tuh darah haid. Anak sekarang kan banyak segitu udah pada keluar. Iya. Apalagi zaman sekarang. Iya, banyak pancingan-pancingannya soalnya. Banyak lihat-lihatannya. Itu namanya mukallaf. Nah, kita ini pada mukallaf semua ini. Iya. Ada yang udah berkali-kali mukallaf. udah ini. Walau kana raqiqan, sekalipun dia itu raqiqan, budak. Sekalipun dia budak, wajib. Wajib apa? Ayya'rifa arkanal islami wal imani, bahwa dia mengenal akan rukun-rukun Islam dan iman. Ay, maksudnya ayya'taqida, bahwa dia meyakini, seyakin-yakinnya, subuta ajza'il a'mali zahiratil ma'lumati minad dini, meyakini subuta akan tetap, ajza'il a'mal, bagian-bagian amal, az-zahirati yang jelas, al-ma'lumati yang diketahui, minad dini daripada agama, wajib dia tahu. Wa in lam ya'mal ha, sekalipun dia enggak amalin akan amal itu, wajib dia tahu. Aku enggak mau sembahyang dulu lah, jadi gua enggak belajar dulu, enggak sembahyang, tetap wajib belajar. Umpama itu
wa ayyataqida jami'a ma yajibul imanu bihi, wa ayyataqida dan wajib dia meyakini jami'a akan sekalian ma sesuatu yajibul imanu bihi yang wajib oleh beriman kepadanya, wajib dia meyakini segala sesuatu yang wajib dia imani. Fa arkanul islami khamsatun, maka rukun-rukun Islam itu ada lima. Al awalu yang pertama, wahiya imadul islami, dia adalah tiangnya Islam. Wa ma ba'dahu mukammilatun la'u, dan apa yang setelahnya adalah yang menyempurnakan. Ya, jadi yang paling pokok ini, yang setelahnya itu adalah yang menyempurnakan baginya. Pertama rukun Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wa quddima syahadatu, dan didahulukan syahadat. Kenapa? Rukun Islam yang pertama syahadat. Jawabannya li'annaha syartun fi si'ati ma ba'daha, karena bahwasanya syahadat itu syarat pada kesahan apa yang setelahnya. Salat enggak syahadat enggak sah. Puasa enggak syahadat enggak sah. Wa arkanu syahadati khamsatun, rukun-rukun syahadat ada lima. Ini kita yang udah syahadat berkali-kali, ini rukunnya nih. Syahidun, yang pertama syahid. Wa mashhudun lahu, yang kedua mashhudun lah. Wa mashhudun alaihi, yang ketiga mashhudun alaih. Wa mashhudun bih, yang keempat mashhudun bih. Yang kelima wa sigatun, sigohnya lafaznya. Ini namanya rukun syahadah. Fasyahidu muwahidullahi ta'ala wa mu'minun birisalatir rasuli. Syahid adalah muwahidun, muwahidullahi ta'ala, orang yang mengesakan Allah. Wa mu'minun birisalatir rasuli, dan orang yang beriman dengan kerisalaannya Rasul. Syahid. Wal mashhudu lahu, dan mashhud la siapa? Huwallahu ta'ala, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun syahadah. Wal mashhudu alaihi, dan mashhud alaihi, istilah, enggak usah diterjemah, dia adalah huwal jahidu liwahdaniyatillahi ta'ala wali risalati rasulih. Mashhud alaih adalah jahid, ya, orang yang ingkar liwah dan niatillahi ta'ala bagi keesaan Allah ta'ala, wali risalati rasulih, dan bagi kerisalaannya Rasul. Nih, kalau ada orang mau masuk Islam kan awalnya dia ingkar, gitu ya, awalnya dia ingkar tuh, gitu maksudnya. Kalau kita mah alhamdulillah, ya, sejak lahir udah Islam, beruntung kita. Jangan dibilang Islam keturunan ya jelek, jangan. Bersyukur kita. Coba kalau emak kita, bapak kita bukan Islam, kita Islam gak sekarang kira-kira? Belum tentu. Makanya kita berterima kasih sama bapak ibu kita yang udah Islam duluan. Nikmat. Kan ada orang yang ya dijelek-jelekin, itu emang Islam keturunan, karena sejak lahir udah Islam. Emang kenapa? Emang jelek? Justru bagus dong. Dari masa kecil kita udah Islam. Itu kata-kata itu ada tujuan. Ada apa emang? Wal mashhudu bihi isbatul wahdaniyati lahu ta'ala wa isbatu risalati lirrasulihi. Dan mashhud bihi adalah isbatul wahdaniyatin lahu ta'ala, menetapkan keesaan bagi Allah ta'ala. Wa isbatul risalatin lirrasulihi, dan menetapkan kerisalan bagi rasulnya.
Nah, kita menetapkan itu, ketika kita mengucapkan itu, nah, kita alhamdulillah kita sudah dari masih kecil ini orang yang baru masuk Islam. Wasigatuhu yal iqraru bidzalika bil lisani, dan sigah itulah mengikrarkan, mengakui dengan demikian dengan lidahnya. Wa huwa syartun li ijra'il ahkami di ya dunyawiyati faqat liman yuridu dukhula fil islami. Wa huwa, dan dia itu adalah syartun, syarat li ijra'il ahkam, bagi menjalankan hukum-hukum ad-dunyawiyati, hukum-hukum keduniaan faqat saja. Liman yuridu dukhula, bagi orang yang menghendaki masuk fil islami, dalam Islam. Jadi orang kalau pengen masuk Islam tadi mengucapkan dua kalimat syahadah. La li auladil muslimina, nih yang tadi saya katakan, bukan bagi anak-anak kaum muslimin, fahum mu'minuna, maka mereka mah sudah mukmin. Wa in lam yantiku tula umri'im, sekalipun mereka tidak mengucapkan sepanjang umur mereka. Sekalipun mereka tidak mengucapkan sepanjang umur mereka, tapi karena babanya muslim, lahir terus dari muslim, mukmin. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah, bapak ibunda kita orang muslim. Jangan dikata ayah Islam keturunan. Saya bersyukur bilang gitu. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Ini ada yang seperti itu. Saya pernah ketemu yang begitu. Jadi enggak usah kita khawatir ada orang yang nanya-nanya kayak begitu. Ya. Karena dulu santri pernah ditanya, ingat ya. Udah Islam belum? Bingung santri jawabnya. Enggak usah khawatir, jawab saja sudah. Ini dalilnya. Orang begitu enggak bisa ginian. Kalau dia tahu begini, dia enggak baca, enggak bakal nanya begitu. Ya, emang udah seperti ini zamannya. Makanya kita harus apa? Bekali dengan ilmu. Jadi kalau kita sudah bekali dengan ilmu, ya enggak, kita enggak ketipu. Yang ketipu emang siapa? Yang kagak punya ilmu. Kayak kita ngitung duit enggak bisa. Kita bisa ditipu. Emang kenapa? Enggak ngerti, enggak tahu ilmunya. Tapi yang bisa ilmunya, dia bisa ngitung, enggak bisa ditipu. Begitu pula dalam hal agama, kita cari ilmu. Nih, ya, udah Islam, udah mukmin. Wa in lam yantiku tula umrihim, sekali mereka tidak mengucapkan sepanjang umur mereka. Wa tuqima sholata, dan engkau dirikan sholat, ail mafrudata, yang fardu-fardu, wa hiyal khamsu, yaitu ada lima, ai tudawi ma alaiha, artinya engkau mensenantiasakan atasnya, biarkannya dengan rukun-rukunnya, sholat terus dengan rukun-rukunnya, wa syuruti, dan syarat-syaratnya, fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Wa tu'tiya zakata, dan engkau memberikan zakat, ai tu'tiya limustahiqiha au lil imami, artinya engkau berikan itu zakat kepada yang mustahiknya atau kepada imam. Kita mau langsung kepada orangnya silakan, atau kepada aparatur negara, iya, badan amil zakat, silakan mau yang mana kira-kira, ya. Mau langsung mustahiknya atau kepada imam? Dua nih, mustahik atau kepada imam, jangan yang lain-lain, jangan yang lain-lain, jangan yang buatan-buatan. Sekarang kan banyak yang buatan-buatan. Jadi langsung kepada mustahiknya, kepada orangnya langsung, atau kepada imam, dikelola sama negara kita, ya. Badan amil zakat apa banyak sih, ya. Basnas ada, Lazis, macam-macam.
ketika kita sudah memberikan zakat kita kepada imam, nah, kita sudah ditanggung sama dia. Dia yang nanggung kita. Dia tinggal mengelolanya itu. Begitu pula ketika kita sudah memberikan kepada langsung mustahiknya, kalau memang tepat sasaran kita bisa ngelihat dia mustahik, silakan. Tapi kalau kita nggak bisa ngelihat dia mustahik, jangan, jangan. Kalau nggak bisa ngelihat, kalau kita nggak tahu. Karena zakat itu ketika salah kita memberikan, maka itu zakatnya nggak jadi. Harus diulang lagi. Sampai begitunya. Dan ketawanya nanti di akhirat. Masya Allah. Watasuma Ramadana, dan engkau puasa Ramadan, haisula uzra, sekiranya enggak uzur. Watahujjal baita, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Aitaksidu Ka'bata, aitaksidal Ka'bata. Taksidal Ka'bata, kau menuju Ka'bah bin nusuki dengan nusuk. Fal baitu alamun bil lughati bil ghalabati alayya. Maka bait itu namanya alam bil ghalabah. Ya. Bait itu namanya alam bil ghalabah, alam ghalabah. Ya. Alaiha atasnya. Ya. Ini alam ghalabah pembahasan nahwu nih, ya. Alam ghalabah namanya. Saya punya catatan, dia alam ghalabah itu ya, hiya ayyakuna lil ismi umumun bihasabi wad'ihi fa fayuradu lahul khususu fi isti'malihi li ghalabati itlaqi ala syai'in bi ainihi. Dia adalah bahwa ada bagi isim yang umum dengan sekira peletakannya, lalu didatangkan kepadanya khusus. Tadinya umum lalu dikhususin. Iya. Di dalam penggunaannya, karena ghalabah memutlakannya atas sesuatu dengan zatnya. Iya. Seperti Ka'bah. Ini ghalabah udah. Ka'bah, Baitullah, 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 Ka'bah, Baitullah. Siapa yang gak kenal dengan Baitullah? Kenal gitu tuh, ghalabah dia. Ya. Jadi udah golibnya gitu, udah biasanya. Ghalabah itu dia biasanya, kata para nahwiyin, biasanya dia tarkib idofah. Biasanya yang pertama ada dua, tarkib idofah, seperti umpama Ibnu Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ya. Ini bisa umum, bisa khusus. Tapi kalau dikatakan Ibnu Malik, itu dah khusus. Siapa Ibnu Malik? Enggak terkenal tuh. Ibnu Malik siapa? Padahal kalau secara umum dia umum, anak Malik kan macam-macam tuh banyak. Tapi dia digunakan udah kata yang golib, Ibnu Malik siapa tuh? Ibnu Malik. Masya Allah, pengarang Alfiyah. Kenal udah orang langsung ketujuh ke sana. Itu namanya alam ghalabah. Ibnu Umar, orang kenal. Siapa tuh Ibnu Umar? Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Yang kedua, isim yang diberi al-ahdiyah. Nah, seperti yang tadi. Orang udah kenal. Baitullah. Dikatakan Baitullah, Ka'bah, Baitullah. Nggak ada yang nggak kenal. Golibnya kesana udah. Macam-macam tuh alam. Ya, kalau kita ngaji nahwu ya. Ya,
ada alam jenis, alam syakhsia, ya, dan lain sebagainya. Ini istata'ta ilahi ayil baiti sabilan ay tarikon. Ini istata'ta ilahi, jika engkau mampu kepadanya, ayil baiti, kepada baitullah, sabilan jalan ay tarikon, berjalan menuju kesananya. Kita mampu pergi, enggak mampu ya enggak apa-apa. Jadi kalau kita mampu pergi, enggak mampu jangan. Orang sekarang banyak yang kagak mampu dimampu-mampuin. Jangan, Pak. Jangan, saudara, jangan. Habis pergi haji ngutang-ngutang. Kan ada yang sistemnya begitu. Ya, saya pernah ditawarkan seperti itu. Ditawarkan jadi pengurusnya itu. Saya senyum aja. Jangan sampai kita membuat orang jadi susah. Prinsip kita, prinsip kita, jangan membuat kita orang lain jadi susah. Allah aja enggak wajibin, masa kita wajibin? Masa kita wajibin? Jangan, jangan membuat orang jadi susah. Lihat, kalau orang habis pulang pergi haji harusnya kan santai-santai, senang-senang, punya utang. Habis pergi umrah juga begitu, ada yang umrah begitu juga. Nah, kita sebaiknya jangan. Yang mampunya aja tabungin, insya Allah, yakin, hakul yakin, insya Allah kita tabungin, ntar Allah kasih rezeki, dicepetin, dikasih ntar. Nah, kalau begitu enak semuanya, dan Allah lihat kita lagi nabungin, nanti ditambahin sama Allah, tambahin. Kan yang punya rezeki siapa? Allah. Dan udah dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqu. Udah dijamin tuh. Apalagi manusia. Cacing aja tuh. Ya. Dijamin. Ayam dijamin, burung dijamin. Semut dan cicak tuh kalau kita jepret mulu, dijamin juga. Bagaimana kita manusia? Jadi enggak usah khawatir. Kalau mau tabungin aja. Insya Allah dapat. Pergi. Apalagi yang kerja. Insya Allah bisa. Yakin bisa. Kalau saya punya keyakinan, bisa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu dalilnya. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji. Amin ya Allah. Amin.